Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa setia Budi Ikan, ini adalah ikan lele yang kita pelihara supaya menjadi besar, minimal itu 1 kilo ataupun 1 kilo lebih. Akan dijadikan indukan ini, saudaraku. Ini ikan ini dijadikan indukan supaya nantinya bisa dijadikan penetasan. Nah, lele yang putih, saudaraku, ini lele albino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 ekor albino. Yang lainnya ini termasuk lele sangkuriang ataupun lele dumbo dan lele birma. Jadi memelihara ini, saudaraku, supaya bisa bermanfaat. Bagaimana caranya? Kita pelihara di kolam yang cetek seperti ini. Jadi mudah dalam pengurusannya. Dan apabila ikan ini nantinya dijadikan untuk penetasan maupun pembesaran, harus pintar-pintar kita menyiasati, memberi pakan sehari dua kali. Sehari dua kali di saat ini, saudaraku, pagi hari seperti ini matahari keluar, dan di saat sore hari sebelum matahari tenggelam. Jangan memberikan pakan ikan itu di saat turun hujan. Jangan, karena apa? Si ikan ini belum banyak oksigennya. Nah, ini untuk ikan lele, saudaraku. Jadi ikan lele ini tergolong ikan yang mudah dipeliharanya. Tapi kalau kita tidak tahu caranya, maka bukan mendapatkan keuntungan, tapi mendapatkan kerugian. Jadi yang perlu kita sampaikan, lele ini tergolong lele yang bandal, yang tahan penyakit. Nah, termasuk ini saudaraku, yang perlu kita sampaikan. Ada satu dulu. Jadi ikan lele. Jadi ikan lele mana perempuan, mana laki-laki akan tahu dari sini. Nah, ini Pak RT sampaikan, ini laki-laki, saudaraku, ini albino laki-laki. Ini laki-laki. Dia bentuknya memanjang. Ini laki-laki. Nah, ini laki-laki. Nah, yang perempuan nih pendek. Nah, ini perempuan. Nah, itu ciri-cirinya perutnya di ini laki-laki. Nah, ini perempuan. Tapi belum matang ini, saudaraku. Belum matang. Ini laki-laki. Nah, ini perempuan. Ini perempuan, saudaraku, ini perutnya gede di sini. Ini perempuan. Nah, ini perempuan. Ini gede di sini perutnya. Ini gede. Ini perempuan ini. Nah, ini perempuan, ini perempuan. Ini laki-laki memanjang dia. Lanjang. Nah, ini ikan lele kami yang ada di Setia Budi Ikan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Nah, ini saudaraku, ini laki-laki. Ini laki-laki. Perbandingannya nantinya 3 banding 1. Jadi 3 itu perempuan, laki-lakinya 1. Jadi seperti itu. Harus tahu dulu mana lakinya. Nah, kalau laki-lakinya siap menetaskan ini, di sininya kalau disentuh, nah ini berdiri. Berarti dia udah matang gunat. Nah, ini. Yang lawan nafsunya besar ini. Nah, ini. Nah, agar disenggol gini dia tegak. Nah, ciri-cirinya dia itu kan saudaraku ini bergerak. Dia nafsu, berarti siap untuk dipijakan ini. Nah, seperti ini coba yang hitam ini, yang sangkuriang. Ini sangkuriang itu panjang ya, saudaraku ya. Kalau lele dumbo agak pendek. Nah, ini nafsu nih. Ini nafsu nih bagus ini. Ini matang gunat. Kalau perempuannya yang siap ditetaskan nih. Di sini di mulutnya ini besar nih. Ini ya saudaraku nih. Ini kayu ini sebagai penunjuk ya, saudaraku. Saya mau masuk, kaki saya lagi luka. Jadi takutnya air ini nggak bagus untuk kesehatan saya, untuk kaki saya. Maka saya pakai kayu aja ya, saudaraku. Mohon maaf ya, saudaraku ya. Lain kali nanti saya ambilin satu persatu. Nah, ini perempuan. Dia pendek, di sini perutnya besar. Ini perempuan, saudaraku. Nah, kalau laki-laki, ini kalau dibalik, di sini menonjol kelaminnya. Ujungnya warna merah, berarti sudah matang gunat. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Nah, ini ya, saudaraku ya. Ini yang perlu kita sampaikan, lele ini akan kita pijakan menjadi lele indukan ataupun penetasan yang keuntungan bisa 1000%, bukan lagi 100%, tapi 1000%. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi lele ini kita pelihara di sini supaya bobotnya lebih dari 1 kilo. Karena dengan bobot lebih 1 kilo, maka nanti anakannya menjadi banyak. Nah, itu kuncinya hanya di situ saja. Kita kembangkan, kita besarkan di sini. Nah, kalau ada ini saudaraku ayam tiren ataupun ayam yang sudah mati di peternakan itu sangat menguntungkan. Kalau mengandalkan pelet seperti ini, kadangkala keuntungan kita kurang. Nah, ini nggak kita kasih makan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan tentang lele. Lele ini adalah lele yang untuk pembesaran, untuk penetasan 1000% keuntungannya. Karena nanti dia akan bijian, gelasan seperti itu. Kalau untuk pembesaran keuntungannya kurang, saudaraku. Jadi itu saja. Saya doakan yang subscribe panjang umur ya Allah, yang like ya Allah limpahkan kesehatan rezekinya ya Allah, sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita.
Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dulu dengan doa selamat. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, yang subscribe panjang umur. Ya Allah, yang nonton, yang like. Ya Allah, kabulkanlah hajatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa ciyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma winna layna fil sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa atwahidah isyab. Ya Allah, Allahumma fa'ana kola ahwal bala ahwal pasa ahwal munkaro, wa suyufal muktalibata wa sadaida, wal minahana mathoro, minha wa mabatona min baladina hada khoso, wa min buldanil muslimin ama innaka ala kuli sayin qadir. Ya Allah, Allah hadini ya wa ala kuli yatim soleha, bijahi nabiyina Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, bil barokati al-fatihah. Tabarakallah ya Allah, selamat bertemu kembali dengan kami, Setia Budi Igan.